Bandung adalah kota yang dikenal akan keberagaman kulinernya, hingga menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan domestik dan mancanegara. Berbicara mengenai kuliner, masyarakat Sunda tidak akan pernah terlepas dari hidangan pelengkap, yaitu sambal. Dani Ifada Rahmawati adalah seseorang yang melihat peluang bisnis tersebut dan memulai peruntungannya dari tahun 2017 dengan nama Sambal Kapincut. Sambal siap saji yang menjadi inovasi andalannya mengundang antusias dari masyarakat pencinta makanan pedas. Bersama rumah BUMN, Dani Ifada mengembangkan usahanya untuk dapat menembus pasar global. Sebagai anggota binaan dari rumah BUMN, Dani Ifada mendapatkan pelatihan manajemen keuangan, manajemen bisnis, hingga pemasaran melalui digital marketing guna mencapai tujuan utama, yaitu UMKM naik kelas. Kebetulan nama Kapincut itu sama dengan bahasa Jawa dengan bahasa Sunda. Akhirnya saya ambil kata kapincut itu, yaitu artinya menyukai. Awalnya terbentuk perusahaan Maheswara Persada Indonesia dengan brand Kapincut ini itu tahun 2017. Karena hobi memasak, untuk perbedaannya kapincut dengan makanan kemasan lainnya, semua konsumen yang beli di Kapincut Foods itu terpuaskan. Dari supplier kita pilah-pilah, kita sortir mana yang baik, mana yang tidak. Pemasaran produk Kapincut itu pertama dari mulut ke mulut tadinya awalnya. Kemudian setelah berkembang kita melalui digital marketing. Kendala dalam produksi Kapincut itu survei pasar, riset, kemudian memerlukan istilahnya waktu yang agak lumayan. Peran BRI bagi usaha saya sangatlah penting karena beberapa reseller saya agak jauh dari kota besar, tapi dengan BRI mereka itu selalu dimudahkan karena ada di mana-mana. Di rumah BUMN saya mendapatkan pelatihan-pelatihan yang sangat bagus, di antaranya manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen operasional. Penghargaan yang sudah diraih oleh Kapincut Foods itu sebagai UMKM Award, pemenang UMKM Award Kota Bandung. Kapincut Foods itu bisa lolos seleksi, kurasi dari ratusan peserta seluruh Indonesia dalam BRI Inkubator Go Global Indonesia. Lestarikan budaya, memajukan warisan Nusantara leluhur di kancah dunia internasional. Kini, Sambal Kapincut dengan segala penghargaannya telah melangkah bersama rumah BUMN menuju Go Modern, Go Digital, Go Online, dan Go Global. Karena BUMN untuk Indonesia.